kagak. Pergi gak dari sini? Hah? Pergi! Nanti bisa gak ya aku jadi sastrawan? Itulah gambaran kisah perjuangan para penulis terkenal tanah air, Helvy Tiana Rosa dan adiknya Asma Nadia semasa kecil. Bagi seorang Helvy, menjadi penulis seperti saat ini bukanlah hal yang mudah. Ia dan adiknya harus melewati perjalanan yang cukup berliku dan terjal untuk menggapainya. Hidup dalam keluarga sangat-sangat-sangat sederhana sekali membuat Helvy dan adiknya sulit untuk membaca buku setiap harinya. Agar tetap bisa membaca, Helvy dan Asma nekat untuk mengunjungi toko buku agar bisa membaca tanpa membeli buku. Dimarahi dan diusir oleh pemilik toko buku sering mereka alami setiap hari. Tidak ingin melihat anak-anaknya diperlakukan seperti itu, sang ibu pun berusaha untuk meminjam buku-buku anak dari teman-temannya sambil berjualan spray. Hingga setiap harinya, sang ibu bisa membawa 5-10 buku anak untuk Helvy dan adik-adiknya baca. Melihat perjuangan ibunda membuat Helvy kagum. Dari banyak buku yang ia baca setiap harinya, muncullah kebutuhan menulis dari diri Helvy. Menulis buat saya bukan lagi menjadi hobi, tetapi sudah menjadi satu kebutuhan. Sama seperti saya butuh makan, saya butuh minum. Saya mulai menulis sebenarnya pada usia 5 tahun, karena pada usia 4,5 tahun saya sudah bisa membaca. Kemudian terbiasa menulis surat untuk ibu. Lalu pada tahun 79 tadi, karya saya pertama diterbitkan di media. Meski demikian, perlu waktu yang panjang ternyata buat saya untuk benar-benar bisa menembus penerbitan. Jadi walaupun ketika kecil, kemudian ketika remaja, saya terus menulis cerita pendek, dimuat di majalah-majalah sampai sekian ratus cerita pendek, tetapi baru terbit buku saya ketika saya berumur 27 tahun, ya, itu tahun 1997, ya, judul bukunya adalah Ketika Mas Gagah Pergi. Ini buku pertama saya yang booming, dan ketika dicetak pertama kali 10.000 eksemplar pada saat itu, lalu kemudian langsung dicetak ulang, dan sampai saat ini sudah terjual sekitar lebih dari 2 juta eksemplar. Ini buku Ketika Mas Gagah Pergi dan dicetak ulang sebanyak lebih dari 50 kali. Berawal dari buku Ketika Mas Gagah Pergi, kini karyanya berkembang dan menghasilkan 60 buku. Helvy memiliki satu rumusan hidup bahwa jumlah buku yang dihasilkan harus lebih banyak dari usia saat ini, yaitu 48 tahun. Dan ia menargetkan setiap tahunnya minimal harus terbit satu buku. Insya Allah, setiap karya bukunya sedikit banyaknya ada unsur sastra Islami yang kental. Sampai-sampai beberapa media cetak, baik dalam maupun luar negeri, menobatkannya sebagai salah satu pelopor sastra Islam kontemporer. Menurut yang saya lakukan sebenarnya hanya menulis. Tidak apa kalau orang mau menjuluki, kemudian sampai kemudian nama saya masuk di daftar 500 tokoh muslim paling berpengaruh di dunia, sudah 10 kali berturut-turut. Ya, itu apresiasi orang. Tapi buat saya adalah terus berkarya baik dalam gempita maupun dalam sunyi. Karena kalau menulis itu kan adalah pekerjaan yang paling sunyi. Kita bergumul dengan segala, sendirian gitu. Kalau tulisan kita sudah berhasil diterbitkan, dia juga sudah bukan milik kita lagi. Biarkan orang mengapresiasi, ada orang yang suka, ada orang yang tidak suka. Tapi paling tidak dengan menulis, kita meninggalkan jejak abadi kita di dunia. Umur kita boleh tidak panjang, tapi karya kita akan abadi. Seperti kata Pramudia, menulis adalah berkarya untuk keabadian. Telah dinobatkan sebagai salah satu dari 500 tokoh muslim berpengaruh di dunia menjadi kejutan tersendiri bagi Helvy. Helvy merasa belum pantas untuk bisa masuk ke dalamnya, karena menurut Helvy belum banyak kontribusi yang ia lakukan. Kesehariannya hanya menulis, menulis, dan menulis. Tetapi dengan dinobatkannya sebagai salah satu tokoh muslim berpengaruh, menjadi amanah dan cambuk bagi Helvy agar bisa melakukan hal yang baik terus-menerus yang berkaitan dengan menulis dan juga sastra. Karena ada satu misi setiap karya tulis yang Helvy hasilkan. Saya menulis bukan hanya untuk dunia, tetapi saya juga menulis untuk akhirat saya. Dan itu yang paling penting. Karena itu, saya ingin sekali bisa menulis bagaimana tulisan ini membawa kemaslahatan buat orang lain. Bagaimana tulisan, kalau tulisan saya tidak bisa membawa kepada cahaya, paling tidak, kalau tulisan saya nggak bagus-bagus amat, paling tidak tidak membawa mudorot buat orang lain. Jadi itu merupakan tekad saya, menjadikan menulis sebagai ibadah, sebagai jihad. Nah, karena itu, dalam tulisan-tulisan saya
berusaha menulisnya dengan hati. Bahkan kalau mau nulis, biasanya saya memilih waktu tengah malam, lewat tengah malam. Kemudian ada prosesinya juga. Biasanya kalau menulis itu saya wudhu dulu gitu. Saya mencoba untuk membersihkan hati saya. Kalau perlu biasanya sholat malam dulu. Baru kemudian saya menulis yang serius. Dan tulisan dari hati biasanya akan sampai ke hati-hati yang lain. Tidak ingin menjadi penulis sendirian, Helvi pun ingin menularkan kecintaannya dalam menulis dan sastra dengan mengajar di Prodi Sastra Indonesia di Universitas Negeri Jakarta. Ia senang bertemu dengan anak-anak muda yang bisa disemangati mengenai sastra. Selain itu, Helvi bersama adiknya Asma Nadia mendirikan Forum Lingkar Pena, suatu komunitas kepenulisan yang bisa diikuti oleh siapa saja. Tidak hanya orang cendikia, tetapi banyak kalangan kaum duafa yang ingin jadi penulis turut serta dalam forum ini. Di forum inilah Helvi, Asma Nadia, dan para peserta bekerja sama untuk Indonesia dalam membaca dan menulis. Saya mendirikan Forum Lingkar Pena bersama adik saya Asma Nadia, dan kemudian gerakan ini berada di sudah ada di lebih dari 150 kota, baik di Indonesia maupun di mancanegara. Nah, dari sinilah menurut saya menulis itu pada akhirnya bisa menjadi budaya kalau kita semua bisa memulai dari diri kita, kemudian menularkannya kepada komunitas-komunitas dan orang-orang terdekat dari kita. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat At-Tirmizi, Abu Dawud, dan Ibnu Majah yang berbunyi, siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan perjalankan atau mudahkan ia jalan menuju surga. Semoga kecintaan Helvi dalam dunia membaca dan menulis bisa seluruhnya ditularkan kepada masyarakat Indonesia. Dan semoga juga harapan Helvi membuat sekolah menulis, festival sastra Islam sedunia, serta harapan-harapan mulia lainnya bisa terwujud. Amin ya Rabbal Alamin. Itu dia sahabat Saliha, kisah inspirasi perjuangan Helvi Tiana Rosa menjadi seorang penulis. Nantikan kisah inspirasi lainnya di Saliha selanjutnya.